Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan dari Aliansi Tionghoa Indonesia pada Selasa malam. Dalam kesempatan ini, Prabowo kembali mengingatkan pentingnya kerukunan sebagai kunci untuk menjadikan Indonesia menjadi negara hebat. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan dari Aliansi Tionghoa Indonesia yang digelar di kawasan Mangga 2 Pademangan Jakarta Utara Selasa malam. Acara juga diisi dengan pembacaan deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024. Deklarasi dukungan ditandai dengan pemakaian jaket dukungan kepada Prabowo. Atas dukungan yang diberikan, Prabowo mengungkapkan terima kasih. Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan kerukunan dan persatuan menjadi kunci utama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang hebat. Bersaing untuk membela seluruh rakyat Indonesia, itu kuncinya. Kalau kita bisa menjaga kerukunan, kalau kita bisa menjaga persatuan, saya yakin dan percaya Indonesia akan lompat menjadi negara hebat. Pada kesempatan tersebut, Prabowo hadir bersama sejumlah petinggi parpol Koalisi Indonesia Maju, antara lain Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Wakil Dewan Pembina PSI Grace Natali. Arofa Supandi melaporkan dari Jakarta.